Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di channel YouTube kesayang Anda, yaitu Tutorial Gorden. Sekarang kami berbagi ilmu tentang membuat gorden smoke ring, memperjelas tutorial-tutorial kami yang sudah-sudah. Ini smoke ringnya, ada 7 ploy. Ini ployannya ya. Lalu ini adalah kainnya, bahan gordennya. Gorden ini untuk luarannya dan ini bagian dalamnya. Lalu seperti ini jadinya bahan lembarannya. Berapapun panjang smoke ring ini, mau 7 ploy atau 8 ploy atau berapa ploy, yang jelas harus kita lebihkan kira-kira di sini adalah 6 cm karena untuk melipat atau kliman bagian samping kiri dan kanan. Sekarang coba kita bentang seperti ini dulu. Perhatikan ya, kita putar seperti ini ya. Lalu kita bentang. Ini kita bentang ya. Nah, sudah kita bentang seperti ini. Ini adalah smoke ring. Smoke ring ini kita tarik seperti ini. Boleh ke sini. Boleh dilihat. Lihat ke depan. Boleh lihat ya. Yang ini adalah kira-kira 6 cm ya. Untuk kliman bagian samping kiri dan samping kanan juga 6 cm. Gitu ya. Sekarang coba kita jahit. Sekarang kita jahit ya. Ini adalah bagian atas. Caranya seperti ini ya. Kita letakkan ke bagian atas juga. Maka jadinya seperti ini nanti. Itu ya. Ini kita jarak ini kira 6 cm ya. Coba perhatikan. Lipat dulu seperti ini. Lipat kira-kira 1 atau 2 cm ya. Lalu kita jahit. Diberi jarak 6 cm ya, kira-kira ya. Kita jahit ya. Nah, ini smoke ring ya. Ayo lihat. Lalu kita letakkan ke bagian atas. Ingat ya, diberi jarak kira-kira 6 cm. Lalu kita jahit. Nah, seperti ini ya. Inilah jaraknya 6 cm ya. Kita jahit lagi. Kita jahit secara perlahan supaya Anda bisa memahami tutorialnya. Ini posisi jari kita ya. Seperti ini. Lalu smoke keringnya kita pegang. Kita letakkan bagian atas. Kita jahit. Ini adalah jaraknya ya. Kira-kira 6 cm ya. Ini sama. Kira-kira 6 cm. Kasih jarak ya. Seperti itu. Lalu kita jahit lagi bagian bawah smoke ringnya. Ejelet. Ini harus sesuaikan antara atas dan bagian bawah ya. Seperti itu ya. Ini ya. Kita jahit bagian bawah. Coba diperhatikan. Nah, seperti ini ya. Jaraknya 6 cm.
Lalu kita jahit lagi posisi tangan seperti ini. Ingat ya, gorden ini ukurannya 1,40 meter ya, atau bisa 2 panel atau 2 kaca, karena dia adalah 7 ploy. Kalau 2 lembar berarti 14 ploy. Berarti dalam 1 ploy itu adalah 10 cm. Kalau dia 7 ploy kali 2 berarti 14 ploy, berarti 1 meter 40 cm. Itu adalah rumus dari Maya Sweety. Nah, ini adalah fungsinya. Fungsi yang dilebihkan kira-kira 6 cm tadi. Ini ya. Untuk melipat atau klaim bagian samping kiri kanan. Silakan Anda beri komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan. Komentar di bawah video ini. Sudah bagian satu ya. Ini adalah kliman bagian kanan ya. Sudah selesai ya. Lalu bagian kiri kita ambil dari bawah. Nah, ini ya. Kita clean lagi sama seperti yang tadi. Ini jaraknya kita kira-kira 6 cm ya. Jadi kita atur-atur saja supaya lebih nampak bagus dilihat. Nah, seperti ini jadinya. Sudah dilipat atau diklaim antara kiri dan kanan. Ini ya. Sudah seperti ini ya. Nah, lalu bagian bawah. Bagian bawah ya. Ini kita lipat atau kita klaim saja. Itu ya. Lipat. Kira-kira lebihkan 20 cm ya. 2 cm bagian atas kliman dan bagian bawah ini adalah 18 cm. Ini ukurannya 18 cm. Ini 18 cm ya. Ini ukurannya 18 cm. 18 cm dari ukuran normal. Lalu bagian atas kliman ini
1 atau 2 cm. Kita buat ini saja 2 cm. Kelimpahan ini ya. Berarti seluruhnya kelimpahan atas dan kelimpahan bawah adalah 20 cm. Lalu kita jahit lagi. Maksudnya 20 cm lebihkan dari tinggi gorden yang kita inginkan atau ukuran sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Video ini durasinya mungkin agak lama, tapi tujuan kami supaya pemirsa YouTube mempelajari dan memahami tutorial yang kami berikan. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, kami akan menjawabnya. Bertanya seputaran gorden, kami akan menjawabnya. Sengaja kami berulang-ulang untuk membuat tutorial bagian smokering ini supaya Anda lebih memahami dan mempelajarinya lebih pandai. Oke? Nah, seperti ini. Lalu coba kita lihat. Action. Oke. Sekarang ini yang sudah kita jahit ya. Bagian atas ini kelimpahan dari bagian kanan dan kiri ya. Sudah seperti ini jadi ya. Itu ya. Lalu ini adalah kelimpahan bagian bawah. Ini tadi ya. 18 cm dan 2 cm bagian atas. Seluruhnya 20 cm. Oke, sekarang coba kita lihat. Seperti ini ya. Nah, untuk itu kita kasih smoke ring. Kita kasih smoke ring seperti ini. Bisa dilihat kan? Lebih dekat lagi ya. Ini ya. Ini ringnya. Jangan bagian dalam. Kita membuatnya atau mengguntingnya bagian luar saja. Maka seperti ini. Itu ya. Ulang lagi ya. Ikuti saja bulatan dari ring yang kita sediakan. Nah, ikuti seperti ini ya. Dia bulat. Seperti ini, bulat. Lalu kita pasang ringnya. Red, maka selesai ya. Seperti itu ya. Begitulah untuk seterusnya. Kami coba satu lagi ya. Nah, ikuti ya bulatnya. Ikuti bulatan ini. Lalu dipasang. Jepret, selesai. Maka seperti ini jadinya. Coba kita lihat jadi sempurna. Oke. Maka jadinya seperti ini. Ini ya. Ini ya. Coba kita pasang ya. Dimasukkan saja. Kita putar. Ini dipasang saja seperti ini. Gitu ya.
Nah, seperti ini bordenya. Ini bagian dalamnya. Lalu ini adalah bagian luarnya. Nah, ini gorden ada 1 2 3 4 5 6 7 ploy. Oke. Seperti ini gordennya. Buat 2 lembar. Selembar bagian kiri dan selembar bagian kanan. Oke, buat 2 lembar. 2 lembar. Oke. Coba lihat yang sudah jadi.